أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Pelajaran yang pertama asas akidah kita pada kuliah pagi ini ialah rukun kedua keimanan dengan malaikat. Halaman 14. Keimanan dengan malaikat. Ini rukun kedua berdasarkan kepada hadis Nabi antu'mina billah wa malaikatihi, disebut tempat kedua. Apabila Jibril minta Nabi akhbirni anil Islam an akhbirni anil iman, beritakan kepadaku apakah dia iman, Nabi sebut antu'mina billah wa malaikatihi. Jadi sebutan malaikat itu duduk tempat kedua. Sebab telah ulama-ulama susun rukun kedua itu ialah keimanan dengan malaikat. Faham tak dia? Baik. Kita bincang mengikut dan nota masing-masing kejadian dan hakikat malaikat. Maknanya beriman kepada malaikat ini satu rukun iman. Maknanya kalau salah beriman dengan malaikat ini juga dia menyentuh masalah akidah. Jadi setakat mana akidah kita untuk kita tahu malaikat, iaitu kita terima malaikat ini satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak bincang satu persatu kejadian dan hakikat malaikat. Para malaikat merupakan hamba-hamba dan tentera-tentera Allah. Dia ni tentera ataupun pegawai-pegawai kaki tangan Allah SWT, petugas yang dia ni tidak lari sikit pun daripada arahan Allah. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah At-Tahrim tu, la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'alu nama yu'marun. Dia tidak akan engkar apa yang diarah kepadanya dan dia laksanakan apa yang disuruh. Jadi tidak timbul bila delegit kuasa kepada pegawai ada masalah integriti. Jadi semua malaikat adalah integriti 100%. Dia tidak akan buat benda yang lari daripada perintah Allah. Tidak sebagaimana manusia dengan jin. Mereka merupakan makhluk yang paling mulia dan utama. Sebab dia ini maksum, tidak ada dosa. Cita dah? Okay. Mereka dikategorikan kepada berbagai darjat. Jadi sama mereka ni walaupun dia makhluk yang mulia, dia ada tingkat darjat juga. Setiap malaikat mempunyai tugas yang tinggi dan dilaksanakan dengan sempurna, tepat dan tanpa berlengoh-lengoh. Sebab dia ni makhluk yang tak makan, tak minum, tak tidur, tak letih, tak ngantuk. Faham tak? Dunia dia sepi lah. Dia tak ada nak cari ke makan, nak cari ke berumah tangga, nak cari urus harta. Tak tidur pun. Tak letih, tak ngantuk. Kalau kita ditakdirkan jadi malaikat, berasa tak suka juga lah gitu lah. Tapi senih lah, tanggungjawab tak ada, tak ada perkiraan dosa pahala. Yeah. Di antara mereka ada yang berfungsi sebagai pegawai komunikasi yang membuat hubungan dengan manusia, dan ada pula yang bertugas menyampaikan perutusan Allah supaya disampaikan kepada manusia. Khususnya Jibril yang menyampaikan wahyu. Itulah tugas yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam yang menjadi penghulu sekalian malaikat. Ha, jadi ketua malaikat, tok ngulu malaikat ini ialah Jibril.
Cuma kita sebut Jibra'il, saya tak jumpa lagi kita sebut, kalau kita tengok dalam kitab-kitab dalam hadis, Jibril. Beliau merupakan hamba Allah yang paling tinggi di alam Al-Mala'ul A'la. Dia ada satu alam dia. Inilah sebut sebab apabila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mungkin dulu sebelum kita belajar, kita nampak alam ni ya, alam dunia, alam akhirat, kita tahu dah. Dia ada alam dia, alam puak-puak malaikat ni, Al-Mala'ul A'la. Alam yang tak nampak tengok. Tak tahu berapa jenis alam, hanya Allah saja yang tahu. Di samping merupakan lambang kebaikan. Nak duduk di alam ni orang-orang yang tinggi belakang, orang-orang yang mulia, tak ada dosa, duduk di Al-Mala'ul A'la. Kita ni alam dunia, kan? Bila mati, alam barzakh. Dibangkitkan di akhirat, alam akhirat. Jadi banyak alam. Jadi malaikat ni duduk di Al-Mala'ul A'la. 3.13, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta malaikat dari cahaya. Sebagaimana Allah menjadikan jin dari api dan anak Adam dari tanah. Nah, ini tiga kategori ini. Kita ni asal-usul daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam, Adam daripada tanah. Jadi walaupun kita ni tidak jadi daripada tanah secara zahir begini, kita dilahirkan melalui zuriat antara benih ibu bapa, tapi asal-usul kita ialah daripada tanah. Sebab daripada hadis yang saya baca tadi, kullukum min Adam, semua kamu ni mari daripada Adam, wa Adam min turab, dan Adam pula daripada tanah. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran yang kata kita, ada manusia tubik dari dicipta daripada buluh betung dulu dah, itu menyebabkan kalau disertai dengan kepercayaan, dia melibatkan akidah. Cerita dongeng orang tua-tua dulu, kalau tak kena cara, dia jadi rusuk akidah. Tubik kok buluh betung, mana lagi? Eh? Sebabnya, bercanggah dengan hadis Nabi tadi. Kita ni, tak ada seorang pun keluar daripada salsilah keturunan Nabi Adam. Situ dah. Kita kena cek semula cerita-cerita orang tua tu. Tubik manusia, tubik pelik-pelik. Mari ikut buluh betung. Dalam cerita Laksamana Duriming dah, puteri buluh betung. Cerita tu asalnya nak buat hiburan, tapi dia masuk pemikiran kepada anak-anak. Inilah jadi khurafah. Bila dia bina satu kepercayaan, dia jadi akidah. Bercanggah dengan akidah. Budak ni kena masuk sekolah petaski semula, pasti semula, kena basuh mula. Pasalnya telah diracuni fikirnya orang tua-tua dulu. Orang lain ni tak ada dah. Kita ingat kita kecil-kecil dulu ke, sebelum nak tidur tu ke, orang tua kita cerita Musa kelembar, awal selamat, pelik-pelik cerita tu dah, awal kenik. Ya. Baik, malaikat telah dicipta sebelum dijadikan Adam AS. Berapa juta tahun pun kita tak tahu. Tapi walaupun lama, malaikat ni ialah makhluk yang ada tarikh lahir belakang. Ada surat beranak belakang. Tolok Allah. Tak usah sebutlah gapo dia, lama tak lama ada surat beranak. Umpamanya maknanya ada tarikh lahir. Malaikat tu dicipta, tak tahu bila dicipta. Dulu lagu mana. Mengenai kejadiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ini hadis Nabi kan? Hadis riwayat Muslim. Kalau tak ingat matan hadis pun, kita ingat makna dia ni. Ni asal-usul kejadian tiga makhluk ni. Dijadikan malaikat dari cahaya. Dijadikan jin dari api yang menjulang. Dan dijadikan Adam dari benda yang disifatkan kepada kamu, iaitu tanah. Jadi ada nas dia. Di segi akidah ni. Maknanya tak sama antara jin
dengan malaikat. Malaikat daripada cahaya, jin dari api. Kita nampak serupa tak? Tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu. Macam mana boleh benda ni tak? Okay, beza. Baik, kita pergi pula nama-nama malaikat dan tugasnya untuk kita. Apa dia? Tanya boleh. Kak selalu tengok kan? Bila tak tanya tu, saya anggap boleh terima. Tak ada persoalan. Boleh-boleh tanya tengok. Ada nak tanya sini? Tapi malaikat tu tidak beranak. Tidak sebagaimana jin. Tapi proses kejadian tu kita tak boleh nak sebut sebab bila tidak ada hadis yang menceritakan. Cuma disebut gitu. Jibril dengan Israfil mana dulu lahir tak tahu. Adakah Tuhan buat sekaligus? Adakah dia buat Jibril dulu duduk berapa tahun buat Israfil pula? Itu tak ada, tidak diberitakan. Jadi kita nak sebut satu-satu benda raib ni kalau ada dalil. Ini kita kena ada disiplin kita bila beragama ni kan. Bila menyentuh benda raib, kena ada dalil. Jadi malaikat tak ada, jadi malaikat. Pasal malaikat dia sebut tidak beranak. Tidak beranak pinak. Sebagaimana jin. Nah, situ dah. Itu kejadian dia. Okey. Lagi? Dia tidak ada syurga neraka bagi dia sebab dianya tidak ada perkiraan dosa pahala atas dia. Kalau kita kata masuk syurga, malaikat yang bertugas di neraka tu macam mana? Ada malaikat yang bertugas di neraka. Ada malaikat yang bertugas di Ashabul A'raf, kau duduk tengah lah. Jadi ada dia duduk bertugas. Khijir dia bertugas sama-sama. Di akhirat dia masih ada bertugas lah. Dia bagi dia tidak ada keseronokan bagi dia. Dia tak boleh fikir seperti kita. Kita katanya ayo nak duk jaga neraka tu, hok duk jaga syurga ada, hok jaga neraka apa ada kan. Jadi dia ditugaskan, dia rasa seronok dengan benda tu sebab keseronokan tu hok Tuhan bagi. Dia tidak kata terima nikmat seperti kita seronok seperti kita dah. Kita seronok apabila dapat nikmat. Bagi dia tu dia seronok tak, dia tak ada istilah seronok tak seronok, serupa sama. Dia selesa dengan lagu tu dia. Hok tak ada tugas macam mana? Di akhirat pun dia ada tugas dia. Dia ada tugas dia lah. Kita tak tahulah macam mana senarai tugas. Dia mati. Hatu mati tu kecayaan kita bila semua makhluk mati. Sengaja Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kuasa dia. Malaikat, malikil maut pun mati. Sebab tu bila dia mati tu yang berapa lama mati tu kita tak tahu. Kena ribu tahu mati. Mati belakang. Tengok tu lah Allah dalam Al-Quran sebut kan. Dia kata, limanil mulkul yaum. Siapa yang jadi raja pada hari ini. Mati belakang dah. Pakai malaikat pun mati. Aku je hidup. Tapi dia boleh berkomunikasi. Maknanya mati duduk dalam ada ruh belakang. Lillahil wahidil qahar. Dia jawab sendiri. Milik Allah yang maha gagah lagi perkasa. Yang maha esa lagi perkasa. Jadi maknanya, lepas tu dia bangkit tu. Cumanya dia tidak disebut secara detail macam mana malaikat dibangkit. Cuma cerita-cerita siapa kita, cerita manusia. Nah, sebabnya, Allah Subhanahu Wa Taala dia nak suruh tumpu kepada urusan kita. Ya. Malaikat sekadar kita tahu sekata. Apa yang dikhabarkan oleh hadis-hadis Nabi dalam Quran itu timur sekata. Kita nak rekod muka lain tu, kita takut salah. Betul tak? Jadi ini nak ayat. Saya setiap kali sebutnya, disiplin kita dalam menerima ilmu agama ni, biar ada nas dan dalil. Baru kita boleh pakai. Kan? Itulah sebab itulah. Ia jadi benda banyak tu. Benda banyak salah tu. Bila kata Rasulullah berasal daripada percaya, bercanggah dengan sabda Nabi sendiri, Nabi sebut,
kullukum min Adam, semua kamu daripada Adam. Wa Adam min turab, Adam daripada tanah. Nombor dua, hadis yang dibawa itu ialah ia disebut ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Adakah kita belajar dulu? Ada Musnad lah, nama-nama jenis kitab hadis itu. Satu lagi dia panggil Musannaf. Yang popular Musannaf ialah Musannaf Abdul Razzaq. Jadi hadis Jabir, di mana Nabi bersabda kepada Jabir, bila Jabir tanya apakah makhluk pertama dijadikan, maka Rasulullah pun menjawab, Nuru Nabiyika ya Jabir, cahaya Nabimu hei Jabir. Itulah ia dibawa. Bila dia tanya hadis ni mari mana, semuk dalam kitab-kitab hadis Sunan Sittah apa semua, Bukhari Muslim apa, tak ada. Dalam hadis telah tiga ni pulak, Baihaqi, Tabarani, semuanya tak ada. Dia kata ada dalam Musannaf Abdul Razzaq. Baik, Abdul Razzaq ni dia dulu pada Bukhari lagi. Dia mati tahun 2011. 2011 pulak dah. 211. 211 Hijrah. Mana dulu pada Bukhari lah. Bukhari mati 25 kan. Baik, bila orang belek dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, tak ada apa hadis yang dia kata tadi. Baik, bila tak ada, dia orang dia bawa benda ni, orang dia geng makrifat bagi dah. Puak-puak batiniah. Sejarah dia nak tubik hadis ni. Dia kata ada dalam Musannaf Abdul Razzaq yang tercicir. Dia sebut. Ada dia kata transkrip Musannaf Abdul Razzaq tu hak tercicir, tak masuk dalam tu dia kata. Bila orang minta hak tercicir tu, baru dia bawa mari. Dia bawa mari pengkaji-pengkaji hadis pada masa tu, dia melihat bahawa transkrip, dia panggil bukan transkrip, manuskrip. Manuskrip yang ditulis tu tak sama tulisnya bahasa pun lain ni. Maknanya benda ni sengaja dicipta. Tengok tak? Dia nak kata ada hadis Bukhari, tak ada. Dia kata dalam Musannaf Abdul Razzaq. Faham ni? Nah, jadi tu ya hadis. Hadis Nur Muhammad yang duduk bawa tu, tu je standard hadis dia ni. Hadis yang dia kata dalam Musannaf Abdul Razzaq yang tercicir. Bila tengok manuskrip, tak serupa. Semua hadisnya ada manuskrip belakang. Bukhari ada manuskrip tersimpan di pustaka, tak tahu mana duduk. Adalah tu pustaka. Bila tulis yang tangih asal Bukhari ataupun anak murid dia tu ada dalam manuskrip. Daripada manuskrip itulah diubah kepada betul-betul modern learning computer. Nampak? Jadi kalau orang nak cek hadis tu betul tak betul, pakar-pakar hadis tu dia boleh rujuk sampai ke manuskrip. Jadi Abdul Razzaq, kalau dengar cerita orang duk sebut cerita Nur Muhammad, mahu Nabi kita di kejadiannya daripada cahaya, itulah. Boleh ingat dah saya sebut tadi, walaupun tak boleh sebut, Musannaf Abdul Razzaq yang didakwa. Tapi Musannaf Abdul Razzaq yang dicetak tu tak ada dalam tu. Dia kata naskah yang tertinggal. Bila cek manuskrip, bahasanya berlain ni, tulisan pun berlain ni. Maknanya orang lain tulis. Kata je. Ini daripada Musannaf Abdul Razzaq. Semata-mata nak justifikasikan, mewajarkan bahawa Nabi kita dijadikan daripada cahaya. Tak perlu kan? Salah. Kerana bercanggah dengan hadis Nabi. Pasal dia daripada cahaya. Itu cerita berlaku. Itu kita tak ada sanak berlaku tu dah. Cerita-cerita berlaku. Betul tak betul? Betul ke Harudin kata gitu? Kau nak pergi tanya tu. Muka mati dah. Boleh terkoyak dah. Sebab cerita tu kenali lah macam-macam. Boleh terkoyak. Zat tu kenali mati dah. Sebab cerita tu kenali pelik-pelik ke saya kecik dengan cucu dia. Dia mari di rumah. Cucu tu kenali. Mati dah kalau nama Ustaz Leh. Dia mari rumah saya sendiri. Dia cerita sebenarnya. Dia cucu tu kenali. Cerita-cerita yang disandar kepada tu kenali. Siapa kalau siapa dia kudih. Ulak jatuh. Dia ambil ulak tok semula sini. Orang duduk semaya jemaah, dia tidur tak koloh. Itu cerita-cerita dia, tercerita belawak belaka. Itu cucu dia royak. Jadi kalau tok kenali orang baru pun, boleh orang buat belawak gitu mo, kan? Tok, apa tahu orang yang lama, kan? Jadi nak royaknya, kita, akidah kita ni, jangan terbayang daripada kita bahawa Nabi itu kejadiannya daripada cahaya.
semuanya mari daripada cara yang proses yang sama seperti kita. Dan Nabi sebut ana basyarun mislukum, aku ni manusia sepumbung juga. Sebab benda ni pun akidah ni, kalau kita duk percaya, duk pegang kepada hadis palsu yang dibuat-buat bahawa itu hadis daripada kitab Musnah Abdul Razak, sedangkan benda tu palsu. Jadi demo ni dia tak cara palsu tak palsu. Ni hadis hadis ni baca kau tu duk jajar. Bahaya benda ni, dia rosak akidah. Kan, eh? Baik. Jadi tiga sini kan balik pun tak ada, ada soalan dah. Malaikat daripada cahaya, jin daripada api dan Adam daripada tanah. Nama-nama malaikat. Bilangan malaikat yang sebenar tidaklah diketahui dengan pastinya kerana tidak ada kenyataan yang sah tentang bilangannya, tetapi nama-nama mereka yang wajib diketahui hanya seramai 10 sahaja. Ha, ini kita kena tahu 7. Walaupun tak boleh bilang, kalau orang sebut kita tahu. Ini ulama kita kata wajib kita kena tahu. Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasul-Rasul. Mikail, tugasnya mengurus rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Ha, ni. Tak ada dia wali-wali jaga hujan ni. Dia patiniah ni orang panggil ni. Orang panggil sufi melampau ni. Dia nak benda-benda gitu. Dia nak manusia dia juga jadi wali, duk jaga, jaga rezeki, jaga jaga hujan, jaga apa. Dak kata Tuhan tak uwi ke wali. Dia uwi ke Mikail. Apa nak wikau manusia yang kuasa terhak ni? Masa hidup dia pun dia nak pergi kota baru pun kena naik bah. Eh, bila bila dah mati tu jadi boleh jadi serupa mereka. Benda tidak menasabah. Israfil, tugasnya menjaga semboyan kiamat. Oh, tugas dia sikit aduk dia nanti tunggu. Tiupnya kali yang pertama ketika berlaku kemusnahan alam dan ditiup kali kedua ketika berlaku kebangkitan semula seluruh manusia untuk dibawa ke tempat pengadilan, iaitu mahsyar. Dua kali tiup lah dia. Dia pergi cop pun lah ni dia. Tak buat kerja orang lain. Lepas kita kata, Allah tak puas kau berjodoh tang. Dia tak ada istilah sebuah kita ni. Duduk minta air puas, kedai kopi, minta tak ada. Jangan make it sebuah kita, dia makhluk lain dah. Dia klik kita pun tak teliu ni. Duk sibuk makan roti cana, duk berjalan sini, sana sini. Ni sepupu-pupu grup kita pergi kundasan, tak mari ngaji. Tak. Dia puh tadi dah. Duduk di kundasan dia. Eh. Biar dia dengar ni video ni dia. Selamat berkundasan. Eh. Okay. Kemudian, apa dia? Di antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua dibatasi jarak masanya lama dan Allah sahaja yang mengetahuinya. Lama tu bila kita mati tu, hem mati tu. Bukan sebulan, dua bulan. Ribu tahun pun tak tahu. Kita tak tahu. Maknanya barulah kita terasa bahawa cepatnya dunia yang kita duduk ni 70-70 tahun. Bila kita masuk di akhirat, Allah sebetulnya tak je aku duduk dunia baru ni. Tapi buat apa ya bodoh kita mau masa duduk atas dunia. Sebentar tu have been 70-70 tahun lah kata. Kalau panjang umur 80 tahun dah. Ataupun 99 sebuah mahadir lah ni. 99 dah tahun. Jadi, walaupun 99 tahun berasa sebentar. Sedangkan dia bagi dunia ni untuk kita buat persiapan. Tiba-tiba kita leko. Boleh dunia tu jadi duduk gomor dunia. Tak teringat kepada benda sebenar yang kita nak pergi, perkara sebenar yang kita kena buat. Bila mati esok tu yang nyesalnya pasal jauh lagi nak pergi tu. Pada mahsyar tak tahu berapa ribu tahun. Bukan kata mati pun akan masuk syurga, masuk tu masuk syurga neraka dari, bukan proses pilih raya lepas-lepas ngau di bila-bila-bila istihar. Kan? Duk lama tu. Takut takut dibangkit duduk main di pada mahsyar takut ribu tahun tu. Kau tu hem mati saja. Bila dia mati semua, semua tu mati belakang. Takut ribu tahun pula kau tu. Tak ada siapa yang tahu, tidak diberitakan. Hanya Allah saja yang tahu. Ya. Eh? Oh. Takut pendaftaran saja kita masuk dia dibangkit daripada masyarakat. Okey, pendaftaran. Pendaftaran dibuka. Pada tahun ni, berarti tahun ni. Berapa tengok-tengok? 15,000 tahun. Oh. Cara pula lama ni masa kita nak tepuk. Jadi benda-benda gini bila kita pay, terasa bahawa ruginya
kita duduk sekejap ni, kita tak tahu, tak ambil panduan langsung, lando ikut dah. Inilah kena cermat hidup kita ni. Penentu kita adalah lelon ni. Kalau kita nasib baik lagi, tak mati lagi ni. Maknanya kalau timbul kesedaran, esok aku nak bermula hidup baru, tak ada masalah. Ya. Nak buat amal, setelah esok aku nak molek segala amal aku. Pasal apa? Nak mati dah. Bila masuk di akhirat nanti, tak boleh buat gabar sehati dah. Tengok tak? Tak tahulah ceritanya lagu mana yang sebut. Tapi dia sebut kalau ada nikmat-nikmat duduk bawah air payu molek, bawah bayangan arasy. Kita duduk mikir biar boleh duduk dalam bayangan arasy, tak apa dah. Daripada masyarakat. Nampak situ. Jadi inilah sebab kita nak tekan ni, supaya kita berugama dengan betul. Sebelum buat amal ni, biar berugama dengan betul. Kita pilih amalan yang betul, kita pilih akidah yang betul. Nampak dah mustahaknya yang saya tekankan sini ni, supaya kita nak cari benda betul. Silap langkah habislah kita. Bukan nak badi demo, puak demo kita, puak kita. Kita saya berlaku, puak demo, puak kita, kita saya. Nak selamat. Bila nak selamat, mari kita rujuk kepada sumber asal. Tengok hadis hok mana, hok sahih. Jangan duk peganglah sebuah hadis tadi. Hok merabur tu. Bila orang kata tak ada, cari transkrip kata tercicir, cari juga, nak juga. Nak gapa sebenarnya? Nak menempuh kesusahan. Betul tak? Cerdik kau lagu ni, cemiki. Cerdik kau duduk kerakin mana lagu ni. Malik tugasnya menjaga neraka. Han tengok ni. Israel tak, tak boleh. Israel ni ngambil nyawa. Tugas dia. Ha, ni tak tahulah ada geruk, ada gapo, tapi disebut Israel. Ah tu kata dia tidak disebut. Tidak disebut. Tapi mungkin mungkin adalah tugas dia tu. Ha, sebab nak ambil nyawa seretok lagu mana ni. Ha. Tapi kita terima akidah kita dari Israel. Ambil nyawa. Malik jago neraka. Ha, ni ni kali kita kira dia ni duduk di neraka sama dia nya, tapi dia tak kena seksa lah dia nya. Dia jago neraka dia. Ha? Ridwan. Tak tahu dia sebut mana. Mungkin daripada hadis saya tak apa cakap, tapi kita sebut Malik. Ridwan menjaga syurga. Mungkar dan nakir menyoal orang mati. Ni dia ni tukang juga interview. Gapo dia orang panggil dia, kalau kita ketemu duga ni, dia nya ketemu duga ni. Masuk dalam kubur jumpa dengan dia ni, temu duga dengan dia ni. Cukuplah tu tak? Semua orang mati akan menghadapi soalan dari malaikat-malaikat ini. Walau dalam apa sahaja bentuk kematian, sama ada jasad mereka disemadikan di dalam kubur atau tidak, seperti dimakan oleh binatang buah dan sebagainya, ataupun hancur kena bom-bom, soal jawab tetap ada. Sebab apa? Dia tidak berbicara dengan jasad, dia berbicara dengan roh. Situ dah. Kemudian Raqib di sebelah kanan, tugasnya mencatat kebajikan manusia. Mudah-mudahan dia ada hari ni, dia tengok kita buat amalan baik. Dia duduk tulis ni dah. Kita nak ngaji ni. Lepas tu, Atid di sebelah kiri, tugasnya mencatat kejahatan manusia. Cukuplah 10. Ha, sebab tadi mungkar dan nakir. Itu dia. Kedua-dua malaikat ini merekodkan segala amalan seseorang daripada yang sebesar-besarnya sehingga yang sekecil-kecilnya. Komputer jenis gapo dia guna tu, dia boleh catat semua sekali. Orang dulu dia nak bagi paham roket Atik ni, dia sebut tu pensi besar dia kata. Kalau pensi besar nak tulis banyak tak boleh tau. Bila kita belajar sistem apa ni dengan teknologi terkini, okay, bahawa kita boleh paham, mungkin roket Atik ni canggih lagi pada kita dah ada ni tau. Dia duk record dengan komputer dia ni. Kita kata nak rekod guna orang ni banyak, banyak pun tak ada masalah. Bila dia kata kita duk gambarkan dulu segala amalan kita sejak daripada balik siapa aku mati, ada dalam buku surat amalan. Kita kata berapa lori lah buk sorang-sorang tak. Bila kita belajar lah ni, kita tengok dalam pen rah ada pesan ni, ni boleh rekod semua ni. Sebuti library boleh duduk di dalam pen rah pesan ni. Itu hak manusia. Hak manusia cipta. Hak ada dengan roket Atik ni. Canggih lagi tak tahu. Jadi tak timu masalah dah. Tujuan Tuhan buka teknologi kita ni, sikit sebanyak nasib kita faham ni.
hijian rakyat hati. Kalau wayak tahun 70-an dulu, mesti kita tergambar buku dah. Tulis cik gomuk misalnya, sebut ibuk. Wah, beli buk lain pula mereka. Tak tulislah rakyat hati dah. Tulis orang tu, tulis orang ni. Dok, bila kita tengok, ada kita bila kita belajar apa ni, dia, Allah Subhanahu Wa Taala buka pengetahuan komputer ni, tak timbul masalah. Okay. Dia tulis tengok ni, sebesar-besar kecil. Benda kecil pun dia tulis. Kita di jalan tu, jumpa rating kayu. Kita pun payuh budak orang nak lalu, kita pun tolong akak. Hak tu pun dia tulis. Okay. Dan catatan itu akan dihisap dan ditimbang di dalam neraka di dalam neraca keadilan Tuhan di padang di mahsyar kelak. Bukan tulis saja ni. Ada kiraan. Selain dari 10 malaikat yang menjalankan tugas-tugas khas, ada lagi malaikat-malaikat yang menjalankan tugas masing-masing, antaranya tengok memikul arasy. Jadi ini kita tak termasuk dari 10 tadi. Itu utama. Jumiku arasy. Patut lenguh ke dia ni? Berkaitannya, Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmilunal arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ada malaikat-malaikat yang menanggung arasy dan ada yang mengelilinginya. Mereka sentiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan mereka tetap beriman dengannya. Tak boleh hukum dengan kita ni, duk meku arah semua dia. Ha? Tak buat kerja lain dia. Kemudian yang kedua, sentiasa bertasbih dan sujud kepada Allah. Ni kerja dia, duk tasbih sujud. Ha. Yang ketiga, berdoa dan memohon rahmat daripada Allah supaya diampunkan dosa orang-orang yang beriman dan yang bertaubat kepada Allah. Ha, ni. Bila kita berimeh, kita minta taubat ni, dia pula tulub doa, minta ampunkanlah manusia ni yang bertaubat, yang minta ampun dengan Allah. Memohon kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain dan memohon kebinasaan kepada orang yang enggan membelanjakan hartanya. Oh, dia doa kat orang kedekut. Dia sebut dia kata setiap pagi, dulu saya hafal dia ni, dia kata malaikatan dua malaikat datang mari. Dia sebut Allah tak ingat dah tu. Allah, ya Allah, tolonglah tambahkan rezeki orang yang menderma dan tolonglah sekat rezeki orang yang kedekut. Tiap-tiap pagi dia doa tu. Itu hadis saya tak ingat dah lama dah. Mula hafal juga hadis ni. Jadi dia kata setiap pagi malaikat, dua malaikat akan hadir duduk di sebelah pagi tu, dia melihat keadaan manusia dan dia berdoa, ya Allah, tambahkanlah rezeki orang yang menderma dan sekatkanlah rezeki orang yang bakhil. Nah, jadi kita kena jaga mulut lah. Kali kita tu bakhil dekatnya doa ke dia, dia suruh sekat rezeki. Okay. Mengucap amin bersama orang solat berjemaah. Ha, ni sini. Bila kita kata amin, nah, ada hadis dia sebut supaya kita ucap amin itu bersama dengan malaikat. Bergili-gili mengawasi manusia pada waktu malam dan waktu siang. Pertukaran tugas mereka berlaku pada waktu subuh dan asar. Itulah antara tugas-tugas malaikat yang dilihat sentiasa mendampingi hamba-hamba yang taat dan mengawasi mereka sepanjang masa. Malaikat lambang kebaikan dan jin lambang kejahatan. Di samping malaikat, Allah telah menciptakan satu makhluk lain yang dinamakan jin, iaitu satu makhluk yang tersembunyi. Ini jin pula dia. Mereka tidak mempunyai jasad lahir yang dapat kita melihatnya. Inilah satu-satunya ciri keserupaan di antara malaikat dengan jin. Dia serupa ciri-ciri ini, maknanya dia jirim halus. Dia boleh masuk ke dalam salur darah pun dia boleh masuk. Selain daripada ciri ini, malaikat berbeza secara total daripada makhluk jin sehingga dari segi bahan kejadiannya sendiri, kerana Allah telah menciptakan jin daripada api dan malaikat daripada cahaya. Itu beza dah. Jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Itu beza besar dia. Malaikat merupakan tentera Allah yang diciptakan supaya mengabdikan diri mereka kepada Allah dan melaksanakan perintahnya di alam buana.
berdasarkan sifat kejadiannya, malaikat merupakan kebaikan yang tulen atau kebaikan yang mutlak. Ha, ni. Dia maksum. Makhluk jin merupakan makhluk yang dibebankan dengan taklif. Dia semua kita. Ada jin kafir, ada jin Islam, ada jin munafik, ada jin mukmin, ada jin jin kafir. Di antara mereka ada golongan yang baik dan golongan jahat. Firman Allah dalam surah Jin ayat 11, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik keadaannya dan ada di antara kita yang lain dari itu, kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Dan pada ayat 14 dan 15, wa anna minnal muslimu wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam dan ada pula golongan yang kufur, yakni derhaka, menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka jahanam. Ini cerita jin. Supaya kita jugalah pemak. Supaya manusia juga. Makhluk jin beranak pinak. Ha, ini beza dengan mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Ha, ini perkataan keturunan ni. Makna ada keturunan dia. Ada orang kata nikah dengan jin tu boleh? Cikgu mu? Orang duduk sebut nikah dengan jin bertahun-tahun. Tak tahu orang bunyi ni, saya tak berani nak sebut. Orang bunyi ni lagu mana pula bunyi? Tak berani nak sebut. Jin juga kah? Ya. Dalam kalangan makhluk jin ada golongan yang menyembah Allah untuk mengangkat darjat dirinya, dan ada juga golongan yang menyembah Allah tetapi dalam hatinya terselit perasaan angkuh dan takabur yang tidak sesuai dengan status ubudiyah. Supaya kalau kita tengok sini macam manusia kot dah. Di antara nama-nama jin yang terkenal ialah iblis. Mana iblis ni adalah di antara jin. Tapi yang jadi masalah ni kan, dalam ayat Quran tu dia iktiraf sebagai malaikat pula. Surah Al-Baqarah tu kan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Nampak sini macam malaikat juga. Apa dia tafsir mana dia gitu . Dek bakali dia tu apa dia sebut wa iz qulna lil malaikah saja, apa dia tak ada wa iz qulna lil malaikah wa iblis, apa tak sebut situ, dia sebut pakai malaikat. Tapi dia bukan malaikat tadi. Dia dijadikan daripada api. Jadi dia suruh malaikat, tidak ke iblis kata suruh malaikat bukan suruh aku. Bagaimana . Mungkinlah maksud ialah maksud Allah tu bila dia sebut kepada malaikat termasuklah iblis lah. Sebab dia sikit kira dia, dia tidak majoriti. Tak, dia kata iblis tu so, lepas tu pula pengikut-pengikut dia ni jin-jin jadi pengikut dia, jadi syaitan. Kalau mengikut ayat Quran itu sah. Sebab dia guna mufrad. Aba wastakbaro. Cuma kejadian dia daripada api. Mana dia tu lain. Mereka semua cahaya. Dia ni duduk grup mereka. Jadi Tuhan iktiraf semua mereka jugalah. Kita andakan begitu dah. Okeylah. Dia macam-macam dia pura tafsir dah. Pada masa dahulu malaikat makhluk jin ini berdiri sejajar dengan para malaikat ketika mereka diperintahkan sujud kepada Adam. Ha, dia sebut gitu.
Dia duduk sejajar. Akan tetapi mereka enggan sujud. Dia sebut sini mereka ni. Siapa ni? Maka mereka pun menjadi lambang kejahatan di alam buana. Tapi khitab. Mana dia hadap dalam dalam ayat tu seorang. Bila dia sebut fasa jadu illa iblis. Dia tidak kata abau. Kalau mereka dia kena guna istilah abau. Tapi dia guna aba wastakbara. Kalau ramah sepatutnya abau wastakbaru. Siapa dia mengaji Arab tu kan? Fi'il madhi menunjukkan kepada hum. Tapi guna kepada huwa. Sebab apa tu? Tapi dia kaya mereka. Mana ramah. Takut gini lah. Takut iblis tu mewakili. Pok-pok jin ni. Setelah orang berfikir, setengah orang berfikir bahawa iblis itu daripada jenis malaikat. Kerana dia berdiri sejajar dengan mereka. Tetapi dia dari jenis makhluk jin. Berdasarkan penjelasan Allah dalam surah Al-Kahfi ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya. Min duni wahum lakum aduwwum bi'salil zalimin dabadala. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat sujudlah. Kamu kepada Adam lalu mereka sujud melainkan iblis. Dia adalah berasal dari golongan jin. Lalu dia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Jadi maknanya jelas. Dia sebut iblis ni daripada jin. Saya tak tahu kena tengok asbabun nuzul. Kena tengok tarikh tu. Oleh itu patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu, amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Kemudian sebelum dicipta Adam, apakah yang dibuat iblis bersama para malaikat? Apakah tugas yang dilakukan oleh iblis sehingga kemelayakannya mendapat penghormatan untuk berdiri sejajar dengan para malaikat? Semua ini adalah urusan-urusan ghaib yang tidak diketahui manusia. Mudah dia letak gitu. Mengikut setengah ulama, iblis telah melakukan ibadat kepada Allah selama ribuan tahun dengan tujuan mendapatkan darjat yang tinggi. Dia adalah dari golongan pegawai-pegawai yang bersifat angkuh dan opportunist sebelum diciptakan makhluk manusia. Maknanya dia beribadat tak ada buah lain. Sebab tu jadi gitu. Dia menyembah Allah kerana ingin kepakat kebesaran, bukan kerana kasihkan Allah. Nampak ni tak? Sini bukti dia, ia jadi Tuhan hukum dia. Tuhan tahu. Mungkin malaikat tak tahu. Buat amal supaya dia juga. Berkali dia jealous tengok kepada malaikat ni makam tinggi. Aku nak ibadat biar tinggi pada dia. Nampak situ tak? Dia melambangkan jiwa yang jahat. Dia mengambil jalan ibadat kerana ibadat merupakan jalan untuk naik ke darjat yang tinggi. Ada orang panggil private interest dia. Ada tujuan lain. Apabila Allah mengeluarkan perintah kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, maka perintah itu secara langsung melibatkan iblis kerana pangkatnya lebih rendah dari malaikat. Mana dia masuk geruk tu juga ni, kita bincang tadi dah. Di waktu inilah tersingkapnya tembelang keangkuhan yang mendedahkan motif ibadatnya. Kini dia sedar bahawa matlamatnya untuk mendapat pangkat yang tinggi telah kecundang apabila dia dapati dirinya diperintah sujud kepada Adam, satu makhluk baru yang dijadikan daripada bahan tanah. Kat mana cikgu Azhar? Kita nak berhenti rukun tu. Kat mana tu? Nak pergi habis rukun tu dah. Dia merasa dirinya lebih besar dan lebih mulia daripada Adam dan kerana itu dia menentang perintahnya. Itu buktinya. Nampaknya dia tu sebenarnya dia buat ibadat tu. Dia nak litah malaikat dah di masa tu. Jadi tiba-tiba dia dalam usaha dia nak naikkan martabat dia lebih mulia daripada malaikat. Tiba-tiba Allah sujud ke Adam. Oh, bercanggahlah dengan aspirasi dia ni dah. Nampak tak? Dia berasa jadi dia menentang perintah itu. Dengan tindakan itu, iblis telah memilih mulai hari itu untuk menjadi lambang kejahatan di muka bumi dan Allah telah mengetahui bahawa iblis akan bertindak begitu. Sejak hari itu, iblis menjadi makhluk yang paling terkenal di bumi tetapi dia telah merugikan diri sendiri walaupun mendapat kemasyhuran. Orang disebut belakang iblis. Dia telah menumpukan seluruh kegiatan jiwanya untuk mendukung dan menyokong segala kejahatan, segala kezaliman dan segala perbuatan dosa di muka bumi ini. Dia duduk lentuh hijau dia lah ni. Di sana ada orang yang memandang iblis dengan cermin iktibar untuk manusia melihat dirinya. Ada pula yang memandang iblis seperti darah yang mengalir dalam saluran darah dalam badan manusia.
Di sana pula ada orang memandang, hina dan memperkecil-kecilkan iblis, tetapi walau bagaimanapun makhluk iblis merupakan warna kejahatan yang paling hitam. Kita iklan sekejap. Eh? Super TV kan dia ada iklan mentah. Ni. Dijemput datang ke sini. Ya? Lok PT 341 Kampujah Jalan Selumacan Pasir Mah. Cikgu Asya kenal rumah. Pada hari Ahad 4 September 2022 12 tengah hari hingga 5 petang ada kenduri kahwin. Jemput dia tu dia.